semua. Tidak ada perlawanan, Bunda. Bun, udah makan belum? Makan yuk, Bun. Tuh, lihat tuh, Bun. Ada kontrol bakar. Ayam hainan lengkap sama nasinya boleh juga. Ada cakwe juga nih, yang gino-gino. Ada juga soto tangkar yang pas dimakan kala hujan rintik mau penderas, Bun. Oh iya, Bun. Saya lagi di Apung, Sentul, Bogor. Makanannya banyak bener di sini. Saya jadi galau. Ya, jadi beli semua aja deh. Yaelah, galau apa lapar. Pertama, pembuka dulu kali ya. Kita nyemil-nyemil, walaupun cemilan pembukanya juga segede ini. Oke, langsung kita cobain. Pakai sausnya. Sausnya ini saus apa sih ya? Saus kacang. Kita cobain. Sikat, Bun. Meski ukurannya super gede, ternyata pas dimakan empuk banget. Dan gak pantat, Bun. Bisa ntar pas tangan kayak gini, Bun. Nikmat. Oh iya, Bun. Cakwe Galaxy jadi salah satu tenan yang pertama jualan di Apung loh. Adonan cakwenya selalu dibuat baru setiap harinya, Bun. Adonan pasti fresh. Kita nggak mungkin adonan yang sehari sebelumnya, misalkan gitu ya. Itu pasti fresh saya bikinnya. Jadi nggak ngerusak kualitas dari si cakwe. Pantesan rasanya sedap, Bun. Kualitasnya aja dijaga banget. Kalau pembukanya tadi udah, masuk ke menu utamanya. Dimulai dari kontrol bakar tuh. Kalau dimulai dari berarti kan lebih dari satu kayaknya. Masa saya cuma satu doang nih pesan. Kita cobain satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau banget. Lepas semua. Tidak ada perlawanan, Bunda. Wajar sih, Bun, kalau kondro di sini jadi favorit para pengunjung. Nggak cuma dagingnya yang empuk, bumbunya tuh ya meresap jauh sampai ke dalam. Lanjut makan yang lain, Bun. Nasi Hainan. Ayamnya direbus dadakan pas ada yang pesen. Terus disiram kecap asin. Mantap. Apakah saya sudah kenyang? Oh, belum, Bun. Saya belum kenyang. Masih ada soto tangkar nih yang rasanya gurih, lengkap dengan potongan daging super tebelnya. Dan pencuci mulut yang sempurna adalah es salju ini, Bun. Seger. Total ada 75 kios makanan loh, Bun, di sini. Bunda bisa pilih sepuasnya, mau makan apa aja. Awalnya emang pingin bikin tempat wisata yang ada kulinernya, apa tempat kuliner terus ditambahin wisata ke dalamnya? Oke, jadi sebenarnya Apung itu dihadirkan sebagai pusat kuliner dengan berbagai jenis makanan, baik Nusantara atau mancanegara. Okay. Gitu. Cuman kita lihat ke sini, pengunjung itu mereka datang bersama keluarga. Otomatis mereka butuh hiburan lain. Jadi kita juga menghadirkan berbagai wahana, wahana air, seperti yang bisa kita lihat, ada wahana bebek, ada bola air. Tapi juga bisa anak-anak main kuda, atau untuk yang agak remaja tanggung atau dewasa, kita punya archery, gitu. Jadi, komplit. Pusat kuliner yang menyediakan wahana bermain anak. Wah, wah, wah. Surganya para keluarga ya, Bun. Bisa makan enak, lihat pemandangan indah, dan main aneka wahana. Sesuai namanya, Apung. Wahana yang jadi ciri khas di sini berkaitan dengan wahana air, Bun. Mulai dari bebek air kayak gini. Terus ada juga loh balon air. Gak heran lah ya kalau jadi tempat wisata idola keluarga. Dan kalau udah kapung, Bunda sekeluarga harus banget nih nyobain naik sampan kayak gini, Bun. Pengalamannya seru banget nih. Tapi kalau misalkan dari pandangan Baica, wahananya tuh ramah anak ya?
ramah banget dan dari semua umur tuh ada. Jadi dari anak saya kan baru 2 tahun kurang, jadi ada tamannya, ada playgroundnya. Terus untuk yang udah agak gedean bisa naik kuda gitu kan. Jadi emang pilihan wahana buat anaknya tuh dari umur yang gede sampai yang kecil segede gini pun ada. Jadi semua bisa menikmati ya, gak cuma yang masih kecil balita tapi yang udah rada gede juga bisa. Ya, siapa namanya? Tapi buat bunda atau panda, bisa nih coba wahana seru kayak panahan. Kalian lihat keahlian panda bun, sejago apa sih kalau soal tembak-menembak? Eits, tapi bukan nembak bunda ya. Meski ada ahli yang mendampingi bunda, jangan lupa pakai pelindung tangan dan jarinya ya. Kemana-mana, saudara-saudara. Tapi ternyata main panah itu gak asal narik busur. Terus udah nembak itu aja, ada harus miring dulu, pas narik harus sampai mulut. Itu juga namanya tutorialnya biar tepat sasaran tapi ya. Ah ya. Jadi gak sembarangan dan ternyata susah loh narik busur kayak gini, berat rasanya. Sekali lagi. Saking komplitnya fasilitas panahan di sini bun, Bunda Umi sampai sering nih secara rutin bawa 2 anaknya untuk latihan panahan di sini. Ngomongin latihan panahannya sendiri, kenapa di Apung ini untuk latihan anak-anak? Kebetulan di Apung ini kan ada fasilitas wahana panahan. Nah, anak-anak juga sambil libur, Sabtu Minggu, waktunya liburan sekolah. Dan selain latihan, mereka juga bisa kuliner, bisa jalan-jalan sekitaran Sentul sini. Itu aja sih. Komplit lah ya tempatnya ya, habis apa capaian olahraga, habis itu senang-senangnya juga dapat. Kalau gitu saya juga mau latihan panahan deh, biar nggak kalah jago sama adik-adik. Terima kasih Bu ya. Nah, buat bunda yang mau mampir ke sini, tenang bun. Apung buka dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Lengkap dengan gerai makanan yang siap membajakan lidah bunda dengan varian harga yang pastinya cocok di kantong.